Udah lama banget aku nggak bikin A Day in My Life. Wow. Suka itu. Coba apa? Apa namanya coba? Vanish. Siapa yang bilang diet? Tadi aku diet. Sekarang enggak. Hi guys, it's me Aurelia Aurel. Jadi di video kali ini udah lama banget aku nggak bikin A Day in My Life. So, mari kita bikin A Day in My Life dan kalian harus ikutin keseharian aku hari ini karena bakal seru banget. Jadi first thing first yang akan aku lakukan adalah nge-gym. Bajunya udah gym banget nggak sih? Dan aku udah siap, udah nyiap-nyiapin segala barang ya kan untuk siap-siap di sana. Dan rencananya aku mau nge-gym di Pondok Indah. So, let's go. Mari kita workout. Jadi aku udah sampai dan aku mau nge-gym dulu ya guys. Seperti aku akan ambil footage dari HP, jadi tidak begitu jelas. Ya agak ribet juga gitu bawa-bawa kamera, jadi semangat. Guys, jadi aku udah selesai nge-gym dan aku mau jalan-jalan dulu. Rencananya aku mau beli kromoloni kesukaan aku, ada di sini juga. Dan aku mau beliin gogon sekalian karena abis ini kita mau ke rumah kacang. So, mari kita OTW beli kromoloni. Aku suka banget, sumpah. Aku kayak walaupun lagi gak pengen kromoloni, tapi aku pengen makan kromoloni itu. Mari kita let's go. Agak melenceng sedikit ya, malah kesini. Tadi aku lihat baju, aku tuh lagi suka top-top kayak gini gitu loh, yang kayak basic knit. Aku nemu sih, cuma kayak biasa aja gitu, jadi kayak nggak perlu. Aku nggak mau ambil, jadi ya udah kita langsung aja to the point ke Grambelani. Aku mau kasih tahu tempatnya, dia tuh ada di Street Gallery Team. Aku nggak mau kasih tahu nama tempatnya, aku cuma mau kasih tahu clue ke kalian. Masih sepi banget, tapi itu terpampang jelas kromoloninya. Jadi waktu itu aku ngeliatnya kayak nggak sengaja, dan aku nyobain ternyata enak banget cuy. Makanya clue-nya itu. Kalian pasti lihat kalau misalnya kalian lewat Street Gallery. Aku nggak mau kasih tahu namanya. Halo, aku mau 2 coklat, 1 strawberry. Udah itu aja dulu. Nih guys, kalian harus lihat. Ini enak banget, sumpah. Enak banget, ini enak banget menurut aku, 2 ini. Selamat menebak, kita di mana? Aku lagi nunggu kromboloninya diangetin. Aku biasanya suka diangetin dulu di sini biar crispy, enak banget, sumpah. A few moments later. Sudah dapat kromboloninya. Dan sekarang saatnya kita berangkat ke rumah KC. Mari kita menikmati kromboloninya after this. Tapi aku mau lunch juga sih di sana. Udah ditanyain sama KC mau makan nggak? See you di sana. Mbak. Jadi aku udah di rumah KC. Dan aku makan lapar banget. KC sama Gogon sama Fabio lagi di atas. Terus mereka udah makan dan kita makan Taco Bell hari ini. Coba kita lihat kira-kira Kaca mesenin aku apa, karena aku bilang aku pengen yang nggak ada sayurnya. Oke. Jadi ini dia, aku nggak tahu ini apa, tapi benar tidak ada sayurnya. Ada sih tomat, cuma kayak kalau tomat aku bisa toleransi. Ya sebenarnya semua sayur aku bisa toleransi, cuma I prefer not with vegetable karena aku anaknya sangat unhealthy ya. Aku mau buka sausnya dulu. Laper banget guys, tadi tuh aku sebelum nge-gym belum makan, belum sarapan. Makan. Enak banget. Terus ini ada kayak, ini keripik tortilla kali ya namanya. Aku makan dulu ya guys. Enak gak? Enak.
enak. Jadi tadi Kace beliin juga yang Casedilla isi keju itu. Tau gak lo? Katanya lo suka banget. Terus? Yang Casedilla keju doang, tau gak sih yang tipis banget itu? Enggak. Kenapa? Nah, terus udah dibeliin. Jadi kan dia bentuknya kayak setengah lingkaran gitu kan. Kayak gini dong? Iya benar, tapi gede. Oh, oke. Okay. Terus bagi dua sama gua. Gua makan dua potong, sisa dua potong. Terus Kaca udah misahin punya lu ini sama itu. Terus gua kira yang kertas bawahnya itu, kertas yang tempat ngebungkus itu adalah sampah. Terus gua buang. Masih ada isinya. Oh gitu sih ditanya. Terus ini apa? Ya itu emang buat lu, jadi harusnya buat lu tuh dua ini sama yang Casedilla keju gitu. Kita bagi dua. Ya ampun lucu banget lagi. Astaga. Terus kan Bibi yang ngebuang. Yaudah, saya ambil. Jadi gak apa-apa, lu terpuaskan kan sama yang ini kan? Gue bawa kerombolan ini. Ya. Fabio mana? Lagi bobo. Udah bobo? Udah. Ada tugas lain dulu nih, bikin kopi nih. Oh iya, betul sekali, itu adalah menu wajib ketika aku berada di sini. Waktu di Casa juga ya? Kayaknya udah deh. Tapi iya, yang sekarang improve banget. Iya, improve parah. Bener-bener ngalah-ngalahin Starbucks, enak banget. Parah cuy. Harus buka kafe. Iya, iya. Eh, semangat ya. Mari kita panasi. Ini aku mau air fry supaya lebih crunchy. Let's put it in. Di sini ada yang sedang sibuk bekerja. Anjay. Parah, jago parah lu. Mari kita makan kromboloni. Enak banget. Oh my god, guys. Ini coklatnya menurut aku enak banget. The best. Mari kita makan. Ini coklatnya tuh gak terlalu manis gitu, guys. Parah ini. Ini coklatnya. Mas baik. Enak banget. Wih, ada siapa ini? Mana Fabio? Fabio lagi bobo. Oke, bangun tidur. Ku terus mandi. Tidak lupa main Overcooked. Ya, habis main, kita main lagi. Sampai overcooknya tamat semua, diulang-ulang. Kenapa dong? Kalau diulang-ulang. Sudah jadi. Terima kasih, Gogon. Ditunggu kafenya, buka. Amin. Cece, aku lagi craving sesuatu. Aduh. Susah nolak kalau di depan kamera. Kece. Susah nolak kalau depan kamera. Aku pengen ini dimsum mentai. Dimsum mentai apa? Nggak tahu sih, belum nemu. Cuma ada di GoFood. Ya udah. Inilah yang aku suka berada di rumah kakak aku. Yaitu Malakin ya. Sponsor. Ya. Sponsor unlimited, guys.
Oh yeah, aku senang banget guys. Oh my god. Guys, jadi kita lagi rapat. Lagi meeting. Ih, parah, udah berapa jam kita? Satu jam. Iya, sejam. Udah sejam kita. Penting banget. Ngobrol-ngobrol, ini jam setengah empat. Ini Fabio nih. Mbak. Sini. Halo. Tangannya gimana? Halo. Hai. Lucu banget sih. Ba. Flexing gimana? Flexing. Guys, jadi kita baru selesai rapat. 2 jam. Ah iya lagi. Emang iya 2 jam. Tapi kan kita harus main Overcooked. Wow, itu penting tadi banget. Kita rapat tadi. Rugi-rugi banget. Rugi banget ya. Kita harusnya main. Itu lebih penting, lebih krusial sebenarnya. Lebih kayak bikin inner work tuh bekerja. Iya banget. Bodoh amat ah. Jadi kita mau TikTokan dulu. TikTokannya. Nih, hafalin ya, baju aku ini. Pace ini. Nanti kalian cari di TikTok aku, oke? Sip. Dan akhirnya sama Fabio. Bintang tamu. Oh my god. Ditunggu TikToknya. Gue enggak pernah loh TikTokan sama Fabio. Ya kan? Lucu banget lagi. Guys, tiba-tiba kita ganti background karena kita berada di kamar Kak C dan mau bermain Overcooked. Tapi ya, part 2-nya pas bobo nanti malam. Bener banget ini dia. Seru banget. Jadi aku mau beli dim sum mentai dulu. Tinggi kepala. Ini Ade. Kita pesan kilat. Ini karakter favorit aku guys, berapi-api. Seperti semangat kita yang harus selalu berapi-api. Betul. Aduh, ya ampun. Betul. Ya betul. Fabio. Lagi bermain. Aduh. Disamperin. Nggak jadi. Kok diem? Ini misi kita. Ini kita udah bereskan 4 bintang kali. 3. Iya. Kita udah 5 kali deh kayaknya. Kita udah 5 kali ngulang. Iya, tapi belum bintang 3. Kita tuh kayak perfeksionis gitu loh anaknya. Jadi kayak harus bintang 3. Enggak bisa bintang 2, enggak bisa. Ini bintang 2 doang, cuy, kayak ih susah banget. Main dulu, guys. Bye. Lihat guys, skor kita 997, tapi buat dapat 3 bintang 1000 butuh 1 menu doang. Ayo guys, semangat. Bisa. Fabio semangat, Fabio. One eternity later. Gila, setelah 8 kali. Gila, 8 kali, cuy. Akhirnya. Gila, keren banget suara kita. Kita tuh emang pantang menyerah banget, guys. Gitu ceritanya. Jadi kita bakal lanjut. Seru banget. Makan bersama ya, Fabio. Nanti makan ini. Dimsum mentai, oh my god. Penasaran banget. Wow. Mari kita cobain. Dan aku konser guys, rindumu tunjukkan. Sudah lupakan semua, segala berubah. Udah selesai makan-makannya, terus ini lagi main sama Fabio. Senangnya. Wih, seneng banget. Halo Aura Lovers. Hai. Ya ampun. Penasaran banget. Dia selalu ingin memegang lensa ya. Jadi kita jauhkan dulu.
Hai guys, jadi sekarang jam 7.15 dan pada mau makan malam, tapi aku terlalu kenyang karena kebanyakan ngemil. Serius, nunggu Indomie? Indomie? Kalau lo mau sharing sama gue, boleh deh. Terus makan malam Indomie juga. Aku cuma nyicipin punya Oral dikit, ya gak sih? Kita makan Indomie goreng. Terus aku lagi masakin kromboloni karena kromboloni sangat enak gitu guys. Gak mau kromboloni, jadi nanti aku minta juga ya. Siapa yang bilang diet? Tadi aku diet, sekarang enggak. Sup. Ari, yay, dimasakin shell ceviche. Masih harus diaduk? Ini gue lagi bikin rujak. Jadi ya buat aku makan Indomie. Akan lebih enak loh kalau diaduk. Apaan sih bedanya apa? Sumpah beda. Proses memasak tuh semuanya membuat cita rasa yang berbeda-beda. Iya, yeah, dibilangin sama chef. Ya campurin ini nih. Ya, buat mau. Boleh? Enggak. Gua enggak jadi minta. Oh, enggak ini nih, campurin ini. Enggak. Mau membagi untuk Kak C juga, tapi dia request coklatnya untuk dia. Aduh, aja kata aku. Guys, kalian harus lihat tuh coklatnya. Lukir. Kalian lebih ngiler itu atau lebih ngiler ini? Lukir dong, ini kan manis. Enggak, kalian pilih salah satu, please komen. Dua makanan di dunia ini, kromboloni dan Indomie, kalian... Ya inilah! Enggak, ini kan manis. Kali aja ada tim manis. Komen ya, please banget guys. Komen. Nanti ini dong di note, pin komen yang itu. Kalau ada gitu. Yeah, dua makanan di dunia ini. Guys. Dua makanan di dunia ini di menit sekian gitu. Ntar kamu pin ya. Terus Indomie. Aku juga sama. Kalau Indomie sama air, pilih mana? Air lah. Orang bisa bertahan hidup dengan air 7 hari. Loh, tapi bisa enggak bertahan hidup juga. Selamanya. Sama aja. Iya, iya. Ini juga ada kandungan airnya loh. Bodoh amat ah. Abang pilih air tetap. Iya. Aku kan suka. Kan enggak ada rasanya, Gon. Iya. Airnya pakai bumbu Indomie tapi. Kalau lu enggak sih pilih Indomie. Itu juga sih, kalau enggak. Eh tapi enggak sih, gue bisa sakit sih. Karena gue anak air banget. Air aja dah. Ya, gue Indomie sih. Tapi gak bisa syakit, syakit. Gak bisa sakit syakit. Indomie campur nasi. Campur sate. Gak al dente banget. Kenapa Indomie kalau dimasakin orang itu lebih enak? Itu tuh perfect sih orang. Karena bumbunya dicampur. Paling perfect bulan ini, cobain. Gimana? Al dente bumbunya dicampur, jadi kayak. Ini terbaik bulan lalu ya. Aduh. 1, 2, 3, 4, aku nggak mau dicurangin. 5, 6, 7 ya. Enak banget. Aku dicurang more. Mantap Chef Selice. Mantap. Aku makan sate lebih bergizi. Lezat dan bergizi. Kalau disuruh milih makan nasi Padang atau Indomie untuk selamanya? Waduh, nasi Padang sih. Iya sih nasi Padang sih. Ini makan perkedel buatan mama. Enak banget, parah. Loh, ini kena ini sayang kromboloni ya. Kenapa? Saus kacang. Iya. Dikira gue udah tahu kebohongan kalian. Gue tuh udah tahu mimik wajah kalian yang bohong-bohong itu loh. Enggak, kadang enggak tahu ya, Bun. Kadang langsung kayak gitu. Nih, guys. Kromboloni. Kalau kalian sekarang mau yang ASMR. Iya. Gue lagi suka bikin konten ASMR di TikTok. Jadi kalian follow ya TikTok aku. Jangan lupa, seru-seru loh.
Selain di YouTube, aku ASMR ada di TikTok. Mantap! Ampun. Kena baju gua. Ini maksudnya lucu banget, kayak kan ada kemungkinan ini dia yang jatuh duluan. Ini yang ini, brand ini yang lu suka itu. Coba apa? Apa namanya coba? Vanish. Buat ngebersihin WC itu. Ini buat mutihin baju. Ya, mirip enggak? Bener gitu. Mirip enggak? Ya bener sih ada V-nya. Tuh kan, ada V-nya. Bikin, jangan gitu, Rel. Salah sih. Ya salah sih, itu bener emang. Gila, ya, ini enak bener banget kalau udah di... Aha. Gila, enak banget tau gitu setengahan gue. Ya ini nih. Tuh, ada yang mau lagi gak? Enggak. Gila, enak perkedel banget. Perkedel. Enak banget. Bergedel. Oh my god, gak terlalu manis, enak banget. Mantap! Jadi abis ini, kita mau ngapain? Mau main lagi. Betul. Sampai malam, sampai capek, sampai mampui. Udah, saya pulang. Jadi sekian guys, video Day in My Life. Seru banget gak sih hari ini? Kayak banyak banget aktivitas, gak jelas. Banget. Banget. Thank you so much for watching. Don't forget to like, commento, and also subretto. Subret, subret, sini. And also subretto. 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 Bye. Aurelia Aurel, Sally Chen. Sally Chen, Sally Gian. Lihat tadi segini doang lagi. And I'll see you guys in the next video. Duh! Lagi, kamu. Ya, ya. Mau ikutin jatuh ini. Gangguin papa ini. Gangguin papa ini. Digerak-gerakin gitu caranya ya.